Kitab Ulangan, pasal 17. Hewan yang baik untuk persembahan. Jangan persembahkan lembu atau domba yang cacat kepada Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu benci terhadap itu. Hukum atas penyembahan berhala. Mungkin kamu mendengar tentang yang jahat yang terjadi di salah satu kota yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Kamu mungkin mendengar bahwa seorang laki-laki atau perempuan dari kelompokmu berdosa terhadap Tuhan. Kamu mungkin mendengar bahwa mereka telah merusak perjanjiannya, bahwa mereka telah menyembah Allah lain, atau mungkin matahari, bulan, atau bintang-bintang. Aku tidak pernah memerintahkannya kepadamu. Jika kamu mendengar berita buruk seperti itu, selidikilah itu dengan teliti. Pelajarilah apakah hal yang keji itu sesungguhnya terjadi di Israel. Jika hal itu benar, hukumlah orang yang melakukan yang jahat itu. Bawalah laki-laki atau perempuan itu keluar ke tempat umum dekat gerbang kota dan bunuhlah mereka dengan batu. Tetapi tidak seorang pun dihukum mati, jika hanya atas kesaksian satu orang. Jika ada pengakuan dari dua atau tiga orang saksi, orang itu harus dibunuh. Para saksi itulah yang pertama melempar batu untuk membunuhnya, kemudian disusul oleh orang lain untuk membunuhnya. Dengan jalan itu, kamu menjauhkan kejahatan dari kelompokmu. Keputusan pengadilan yang sulit. Mungkin ada perkara yang terlampau sulit bagi pengadilan untuk diselesaikan. Mungkin terjadi pembunuhan, perselisihan antara dua orang, perkelahian sehingga ada yang terluka. Jika hal seperti itu dituntut di kotamu, dan para hakimmu mungkin tidak dapat menyelesaikannya, pergilah ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Temuilah imam, orang Lewi yang sedang bertugas saat itu. Ajukanlah masalahmu, dan mereka akan memberi keputusan dalam perkaramu. Di tempat khusus yang dipilih Tuhan, mereka mengatakan keputusannya kepadamu. Hati-hatilah melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya kepadamu. Terimalah keputusannya, dan lakukanlah perintahnya dengan tepat. Jangan ubah sesuatu. Hukumlah setiap orang yang tidak taat kepada hakim atau imam yang ada di sana pada waktu itu yang melayani Tuhan Allahmu. Orang itu harus mati. Singkirkanlah orang jahat dari Israel. Semua orang akan mendengar hukuman itu dan menjadi takut. Kemudian mereka tidak keras kepala lagi. Cara memilih seorang raja. Kamu memasuki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu memilikinya dan mendiaminya. Kemudian kamu mengatakan, "Marilah kita mengangkat seorang raja bagi kita, seperti bangsa-bangsa di sekitar kita." Bila hal itu terjadi, kamu harus yakin bahwa Tuhan Allahmu yang memilihnya. Raja yang memerintah atasmu haruslah seorang dari umatmu. Jangan mengangkat orang asing menjadi rajamu. Dan jangan biarkan raja yang manapun mendapat banyak kuda dan mengirimkan orang ke Mesir untuk membeli lebih banyak kuda. Karena Tuhan telah berkata kepadamu, jangan kembali melalui jalan itu. Dan raja jangan mempunyai terlalu banyak istri, supaya ia tidak meninggalkan dia. Dan jangan dia membuat dirinya kaya dengan perak dan emas. Apabila raja mulai memerintah, ia harus memiliki salinan hukum untuk dirinya. Ia harus membuat salinan dari buku yang dipegang oleh suku Lewi. Raja itu harus memelihara buku itu dan membacanya selama hidupnya, karena raja harus tahu menghormati Tuhan Allahnya dan dengan teliti melaksanakan semua perintah yang tertulis di dalam hukum itu. Kemudian raja tidak berpikir bahwa ia lebih baik daripada umatnya sendiri. Ia tidak meninggalkan hukum itu, tetapi ia mengikutinya dengan seksama. Maka raja dan keturunannya lama memerintah kerajaan Israel.